kapal cepat rudal kapal kelima resmi diluncurkan. Kerjasama yang sangat kuat dan sangat erat antara tiga matra tersebut. Jadi ini tiga matra tersebut ini harus kuat, kekuatan itu ditopang oleh industri pertahanan yang kuat. Tanpa industri pertahanan yang kuat, kita tidak mungkin punya pertahanan yang kuat karena kita tidak boleh tergantung seterusnya kepada industri dari luar. Industri dari luar pasti ada hal-hal yang tidak akan diberikan kepada kita. Efektif karena negara kita negara kepulauan, tentunya untuk pertahanan kepulauan, dan ini kapal yang sudah full combat ya, yang 56 ini ya. Tentunya ini sangat bagus sekali untuk pertahanan kita ya, karena bisa hit and run ya, dengan udara yang ada, dengan pulau yang ada, dengan kecepatan yang tinggi, tentunya di geografi kita yang kepulauan ini sangat tinggi.